Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all of you are very well today. Okay, the first meeting that mostly as usual that wants to explain that mudra. Tapi alhamdulillah di sini almost all students ya, yeah, you are here, hampir semuanya sudah hadir ya, yeah. Nah, kita menggunakan untuk sementara ini untuk Google Meet ya, yeah. Tadinya mau memakai Zoom tapi ternyata Zoom-nya hanya satu ya, yeah, di prodi dan dibagi-bagi ya, yeah, dengan dosen mata kuliah yang lain, tapi tidak jadi masalah ya, yeah. Walaupun ya this media is not a perfect like Zoom, but the most important thing that we can communicate each other ya, jadi satu sama lain kita bisa komunikasi and Pak Husni can explain about my lesson and then you can understand ya. Okay, thank you very much for your response, for your recommendation, for your suggestions ya. Itu kenapa why that the last semester that Pak Husni gave the what is it a quiz, and then ya, yeah. Nah ini Anda inginnya apa live, okay, ya, yeah. Walaupun kadang-kadang nanti we combine ya, yeah, kadang menggunakan media dan interaksi seperti sekarang ini. Oke, okay, di sini ada sudah lebih dari 31 ya, 31 siswa. Nah ini banyak sekali sepertinya yang dialami oleh angkatan 2020, masalah kendala teknis ya, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan. Nah di sini ada yang apa masalah apa bisa join di Zoom, Pak saya tidak bisa ini, pokoknya apa berbagai masalah. Nah ya. Ada yang japri, bingung kalau japri itu banyak sekali ya, harus dijawab. Nah ini I told you that you have problems about the academic activities. I told you many times that you have to write or make a discussion ya, in this group. Jadi tidak usah, don't be same, don't be shy ya, to write your problem here. We are family here. Jadi kita sama satu sama lain itu sama di sini, sudah one family, satu keluarga. Jadi kalau ada apa-apa ya di apa jelaskan saja di grup. Karena kalau yang japri itu karena banyak sekali ya. Kadang harus di scroll dulu, dilihat dulu ya, ada yang satu hari baru terjawab ya, bukan tidak mau dijawab. Kalau di grup udah konten langsung focus di grup ya, nanti diinformasikan. Nah kebanyakan ini masalahnya yang UBL, nah itu di luar kapasitas Pak Husni, kan Pak Husni sudah berikan nomor japri dari Pak Riku ya, itu yang memiliki kapabilitas dan memang staf ahli akademik yang bagian mengurus dari UBL. Tapi harus diingat juga, kalau Anda sudah perwalian ya, sudah proses kemarin sudah aman, nah itu nanti langsung bisa ya, bisa nanti diurus segera, karena kan tidak hanya di sastra saja, kan di PIS itu kan banyak ya, bagian jurusan musik, fotografi, DKV, nah itu kan mereka juga berbanyak-banyak masalah itu. Pokoknya tidak bisa mengajukan langsung, makanya Anda nanti langsung pokoknya ini follow up dari belakang, nanti menginfo Pak ini tolong dibantu mahasiswa ini gitu. Oke, okay, that's what is it the academic problem. Jadi once again that I told you yeah, you have to write down ya, yeah, in this group the problem academic activities without atau except that you have other problem ya, yeah, kalau misalnya masalah akademik di sini masalah perkuliahan dan kecuali misalnya about the financial problem, nah ini tidak bisa dijelaskan di grup. Oke, okay, nanti you permit to pause me, sir, I would like to submit to you that we make a discussion about yeah, I have a personal problem. Boleh ya, itulah. Nah, kalau akademik nanti di sini saja, tidak usah malu-malu ya. Karena kalau setiap 30 japri satu-satu bingung jawabnya ya. Ini habis waktu text time belum lagi yang lain. Oke. Okay.
Nah, itu about the ya apa tentang misalnya problem yang ada di akademik yang Anda hadapi. Oke, we start here. Nah, ini Paulus ini mau bertanya itu bagaimana itu masuk ke dalam apa tadi UBL sudah bisa belum? Sudah masuk ke ininya, ke linknya? Anda sudah masuk ke sana belum? Halo? Link yang ada di UBL, Bapak? Iya. Kan kalau Anda sudah melihat, Anda lihat tidak jadwal ini, jadwal mata kuliah, kan Pak Ustaz sudah share jadwal pelajaran, ya, kalau di sudah, pelajaran dulu ya. Nah, di sana kan ada mata kuliah untuk fonologi. Nah, itu dibagi dua di sini ya. Kemarin Pak Ustaz masuk sebentar ke kelas A yang diampu oleh Ibu Fauzia. Ya, Ibu Fauzia itu sama. Ya, kita mengampu mata kuliah fonologi. Ya, Ibu Fauzia itu apa? A new lecture. Nah, ini Pak Usni yang dengan Pak Usni mengampu mata kuliah fonologi, tapi dibagi dua ya kelasnya. Yang Pak Usni mengampu ini kelas B, Ibu Fauzia kelas A, tapi materinya itu sama ya. Sama ya, satu apa? Deskripsi untuk lesson plan mata kuliahnya itu sama dan hanya beda ya cara menyampaikan, tapi intinya sama ya. Oke, jadi ada yang bertanya nanti kenapa ini Pak Husni, kenapa ini Ibu ya, itu kita satu tim ya. Karena di sini Pak Husni juga tidak bisa apa masuk semua, tadinya masuk kelas A tidak bisa juga karena kenapa ada aktivitas yang lain juga ya. Nah, jadi dibagi memang intinya kita one team ya, jadi jangan ada ah saya tidak mau dengan ini, saya tidak dengan Ibu, sama saja ya intinya. Oke. Nah, itu kan materi perkuliahan. Kalau Anda ya harus nanti wajib masuk ke UBL di sana karena daftar hadirnya ya udah di setting. Nah, itu kan saran dari Anda, Pak, jangan lama-lama sampai 40 menit, setengah jam, sudah di setting 5 menit. Yang penting Anda masuk di sana ya, 5 menit. Lihat materi, keseluruhan materi ya. Nanti ada materi pembelajaran dan ada nanti link. Nah, itu pasti sebenarnya sudah semester dulu kan sudah diberikan yang tentang fonologi ya. Yang sekilas fonologi pada my link, my channel. Nah, itu ada yang melihat, ada yang tidak anak-anak kelas ini ya. Pasti lihat itu di koma. Nah, sekarang Anda you have to ya. Jadi that's one obligation. Itu kewajiban nanti Anda setelah ini Anda lihat link tersebut dan give a comment. Nah, jangan give a comment tapi you understand. Tadi kan Pausni beri kesempatan untuk memahami dulu ya, tidak lama durasinya, tadi kurang lebih berapa menit ya, 4 menit. Nah, itu ada penjelasan tentang apa itu, what is phonology, phonetics and phonology. Nah, di sini Pausni akan jelaskan juga ya secara live. Mungkin Anda bisa memahami tapi masih belum paham sama sekali, nanti dijelaskan setelah ini. Nah, intinya ya, untuk perkuliahan mungkin waktunya ini kan memang dari fakultas sudah dibagi ya apa waktunya. Nah, tetapi di sini ini kata Pausnya terlalu pagi ya. Pausnya sudah meminta jadwalnya siang, ternyata dikasih pagi dulu ya, tidak apa-apa lah ya. Berarti bertemu dulu silaturahmi, nanti kita we change the schedule ya. Nah, tapi kita diskusi dulu nanti Pausnya, I will find the another schedule that it's suitable for phonology ya, subject study. Nah, nanti we discuss. Oke, okay. Untuk pertemuan sekarang apakah ya, this is about the time schedule, apakah mau tetap jam sekarang atau nanti we find another ya schedule. Apakah mau hari ini atau dirubah kalau Pak Uni personally ya, pokoknya personally I objective ya berkeberatan karena pagi-pagi ya. Ya, kalau Anda kan mungkin you are was it relax ya. Kalau ini pagi-pagi aktivitasnya ya ya membantu ya, ini dulu ya, family, antar anak sekolah gini ya, mungkin nah, ini akan di weekend schedule. Oke, bagaimana pendapatnya, silakan perwakilan. Halo?
Siapa perwakilan ini? KM-nya di sini. KM-nya kalau nggak salah ya Hadi ya, Hadi kelas ini, Di. Ada Hadi. Halo, Pak. Ya. Hadi. Kamu itu bingung kok sih ya, kamu itu orangnya ke sana kemari. Pikirin kelas A makanya ini ya. Ya. Hadi, kamu tetap ini ya. KM di sini ya. Yang lain keberatan tidak? Halo? Halo, Bapak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sepakat ya, saya ada aja ya. Ya, Hadi. Kenal gitu ya. Hadi. Jadi kan Anda you have to ya, has a responsibility for your friend for this class. Oke. Okay. Gimana Hadi ini? Ini ya, karena jam sekarang pagi-pagi sekali itu ya. Maksudnya saya jadi KM Bapak. Iya. I choose you as the leader of this class. Ya. Iya, jadi KM kenapa aktif? Terlalu aktif ya. Oh, banyak sekali ya. Nah, berarti cocoklah ini jadi ya. Bapak. Sebagai apa? Penyambung ya. Penyambung ini komunikasi. Ya, dianggap sebagai asisten ya, sebagai leadernya. Nah, ini kita akan nanti mungkin kalau sudah akan cari waktunya ya, dan cocok dengan begini Bapak. Gimana? Saya sedikit keberatan kalau dijadikan KM. Kenapa? Ya sudah, ini aja kita pilih saja siapa di sini. Ya, dipilih saja Bapak. Siapa yang mau diajukan? Siapa Seth? Soalnya saya juga suka ada kesibukan, jadi takutnya nggak kegarap. Sibuk naon. Wahilda, Pak. Wahilda, Pak. Ah, sudah. Siapa? Siapa? Wahilda. Ya. Wahilda. Wahilda. Tapi yang penting di sini ya, ini tidak siapapun boleh ya. Yang penting you have a responsibility. Yaitu your friend ya. To the task that Bosni ya give to you. Jadi yang penting Anda bertanggung jawab dan oke apa yang di apa di komunikasian itu tersampaikan. Intinya jangan ininya, jangan keberatan ya, harus memang kalau Anda siap, siapa siap jadi KM ikhlas Pak, wah itu that's good ya, that's one point ya, jangan terpaksa. Bosni tidak mau memaksa, kalau hal yang dipaksakan itu tidak akan sempurna ya ininya ya pekerjaannya. Oke, mana Hilda? Tadi teman-temannya Hilda, siapa namanya? Wilda. Hilda, Wahilda, Pak. Wahilda, mana Wahilda? Mana? Show your face, Wahilda. Ya, don't close the door ya. Buka pintunya, ininya, pintu rumahnya. Nah. Laptop saya kameranya bermasalah, Pak. Dari kemarin. Oh, ya tidak apa-apa. Asal kamu kamu juga tidak bermasalah ya, kamunya ya. Enggak apa-apa, laptopnya tidak apa-apa. Tapi Wahildanya tidak bermasalah kan? Aman-aman saja. Oke. Okay. Wahilda Ihsan, kamu seperti aman, Pak. Dikirain perempuan Wahilda ya. Ternyata ada Ihsannya. Oke. Okay. Oke, okay, siap ya. Siapa dipanggil siapa? Ihsan aja ini, Wahilda. Asal perempuan ya, Wahilda. Bebas lagi ngelain lagi. Ya. Ihsan, kamu ya. Yang jadi ininya leadernya, oke? Okay? Insyaallah. Oke, okay, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Nah, ini teman-teman semua ya, ini Ihsan ya sebagai KM leader kelas ini ya. Semoga dia amanah ya, bisa menjalankan tugasnya ikhlas ya, Ihsan. Ya. Kalau mau kamu ikhlas nanti bosnya juga memberi nilai yang terbaik itu ikhlas ya. Karena membantu. Semester akhir, Pak. Ya. Ya, oke. Okay. Oke ya, siap ya, Ihsan ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Nah, kalau sekarang ini apa? Nanti ada kelas lagi tidak setelah ini? Setelah fonologi ada kelas tidak? Di jadwalnya? Ada. Hah? Ada. Ada PKN. Kelas apa? Oh, PKN. PKN, Pak. Oke, PKN ya. Ya. Ya, 9, 10 ya. Kita masih ada waktu. Kita. Sekarang ya untuk fix ya, ini Ihsan as a leader of this class. Oke, okay.
Okay, your friends, yeah, choose you, and then Posni, yeah, choose you as yeah, leader of this class. Okay, ini. Berarti nanti kontak person nanti Isan, ya. Yeah. Nanti Anda kalau ada apa-apa masalah, ya, di grup ditulis saja, jangan japri. Posni bukan tidak mau menjawab japri, ya, karena kadang tidak apa, tidak terlihat, kadang di scroll dulu, ya. Oh, ternyata ada. Ini WA. Kalau di grup itu langsung nanti kan fokus ya. Tidak usah malu-malu. Kalau ada masalah apa-apa, kemukakan saja di sini. Insya Allah akan dibalas dan dibantu ya untuk solusinya. Ya, karena I have responsibility for this class. Ya, so your what is it? Sebagai bukan stepfather ya, bukan bapak tiri ya, bapak aslinya di rumah masing-masing. Oke. Okay. Ya, as your parent ya in this class. Oke, okay, kalau tidak ada ya sudah selesai di sini untuk KM-nya Isan ya. Nah, di sini ada sudah 35 tampilan. Nah, di sini Pausnya harap kalau ada WA di grup itu mohon dibaca ya. Di scroll lagi, jadi jangan sampai miscommunication padahal sudah diinfokan nanti Anda bertanya lagi. Nah, itu ya. Bukan tidak mau menjawab tapi ya, it takes times ya, harus mengulang yang sudah dijelaskan. Oke, kalau tidak ada misalnya lagi untuk apa yang dijelaskan di sini untuk apa perwalian. Nah, ini posisi pertanyaan dulu. What is your problem? Kendala apa tadi yang dihadapi di sini? Selama proses perwalian itu kendala apa? Untuk kelas ini khususnya apa? Masih ada yang ini UBL, berapa orang yang bermasalah UBL-nya yang tidak akses? Tadi ada satu orang, dua, siapa itu ya? Ini Pak, saya tuh mau nanya, Pak. Ya. Di UBL saya teh sama yang Ibu Fauzi itu ya. Ya, jadi linknya teh munculnya malah link kelas A, jadi bukan nama Fauzi nih, kalau itu nanti dibenerin aja atau enggak apa-apa gitu aja. Di mana Arta harusnya di apa kelas Paus nih itu iya. Oh, tapi di tapi ada ya kan di UBL teh fonologi A dan B gitulah gitu. Nah, aku yang muncul A nya aja padahal aku kelas B gitu ya. Itu udah di setting yang kelas A nya itu memang Ibu Fauzia kan tidak sama waktunya kemarin kalau tidak salah hari Selasa. Nah, nanti ya masuk aja ke kelas B kan jadwalnya di kelas B atau di kelas A. Oke, okay. Gimana? Aku harusnya kelas B. Tapi jadwalnya di ini yang namanya di kelas A gitu. Kelas A. Nah, ya kalau gitu ya ini aja di nanti ke ini dibenarkan saja. Pak Riku. Ya, Pak Riku ya. Kontak aja Pak okay. Riku karena dia ini ya, dia memang bagian khusus yang menangani itu. Nanti Pausnya juga nanti ini WA di follow up ya. Nanti minta bantu anak-anak 2020 yang bermasalah, maksudnya bermasalah ini kesalahan penempatan atau yang belum hadir. Karena Pak Riku juga tidak menangani hanya satu prodi, kan semua prodi biasanya banyak masalah. Jadi bersabar aja, yang penting sudah dikomunikasikan ya. Oke, okay, thank you Arta ya. Sudah apa? Siapa? Kan ini ya. Pendapatnya. Oke, okay, yang lain ada tidak? Halo? Yang lain tidak bermasalah ya? Sudah, Bapak. Ya, sudah, Pak. Tidak, Pak. Itu alhamdulillah. Dianggap tidak ada masalah ya. Padahal dalam hatinya mau bertanya ya tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang Pausnya akan menjelaskan ya. Oke, dari nanti Anda harus wajib masukin ya UBL. Mungkin ada yang belum masuk ya. Karena itu daftar hadir di sana juga ya. Dan settingnya tidak dimatikan sampai hari ini, tapi itu satu minggu Pak Husni nyalakan ya, jadi Anda bisa masuk. Pokoknya 5 menit Anda hadir, lihat ya preview chapternya, lihat ya nanti apa tugas, bukan tugas, nanti ada penjelasan. Nah, itu baru nanti udah 5 menit udah keluar, nanti lihat udah 100% sudah aman ya, karena automatically ya daftar hadir dari sana. Nah, ini sebagai apa media tambahan kita diskusi menggunakan ya Google Meet Disney, karena di sana itu ada juga yang namanya apa blue button, itu dalam bentuk seperti Zoom tapi belum maksimal sama sekali ya, maka di alternatif kita menggunakan Google Meet atau Zoom.
bosnya tidak menggunakan Zoom karena banyak sekali dosen-dosen yang akan menggunakan ya, jadi malas saja dengan menggunakan Google Meet saja. Yang penting kan intinya kita bisa komunikasi. Walaupun ada yang mengatakan Pak harus Zoom saja lebih bagus, ya bagus sekali memang ya, tapi kita lihat kondisinya dan lihat apa manfaatnya juga ya. Kalau misalnya Zoom bagus tapi tidak bermanfaat untuk kelas ini, tidak bisa digunakan, ya sudah saja kita gunakan di sini Google Meet ya. Google Meet juga bisa mewakili ya. Di sini juga bagus, sudah bagus ya ini perkembangannya. Seperti apa? Zoom. Karena di sini kelebihannya di sini ya lebih murah untuk pulsanya, dan itu sama unlimited ya. Di sini unlimited. Ya untuk Google Meet. Oke, kalau tidak ada, oke di sini Pak Usni akan jelaskan ya. Tadi materi. Nah, di sini di apa? Materi yang ada di di UBL ya. Oke. Ini Pak Usni jelaskan ya, what is phonetic and phonology. Nah, pada my channel itu yang YouTube ya. Itu sudah dijelaskan apa itu ya. Tapi di sini ada hasil diskusi dari Pak Usni dan Ibu Fauzia itu memberikan materi di sini. Sekilas ya, hanya 4 slide, kalau tidak ada 4 lembar, dan itu Anda mungkin sudah membaca ya. Dan ada yang mungkin paham, ada yang belum. Nah, ini akan dijelaskan secara spesifik ya. Nah, biar lebih jelas lagi. Oke, di sini Pak Usni tampilkan ya untuk layarnya pembelajaran dari Oke, sudah bisa dilihat di sini. Bisa tidak dilihat materinya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini yang ada di materi ini di ya, ada di UBL ya. Oke. Nah, bosnya want to explain once again that about this phonetics, what is phonetics and phonology. Nah, this is in general ya. Kalau di what is it my link itu I explain specifically what is phonetics and phonology. Nah, di sini ada ya, phonetics and phonology ya. Exactly, yeah. The main explanation, yeah, the main or the point, yeah, the subject study is phonology. Nah, ini phonology sebagai utama, ya, yeah, induk utamanya, ya. Yeah. Nah, phonetics one of the brains, yeah. It means that, yeah, is categorized, yeah, into mikro ya, mikro fonologi. Nah, jadi di sini fonologi itu dianggap sebagai ini ya, payung utamanya ya dari ilmu fonetik ya. Jadi fonetik itu ada dalam fonologi ya. Nah, seperti misalnya kalau misalnya dalam apa, our body ya. Nah, fonologi itu ibaratnya misalnya head ya, our head. Nah, nanti fonetik itu, nah, di dalam head ini, di dalam kepala. Nah, nanti apa isinya di sini ya? Mungkin ada brains ya, left brain and right brain begitu ya. Ada otak kiri dan otak kanan di dalam kepala. Nah, seperti ini fonologi ya. Payung utamanya, dan phonetics itu adalah bagian dari ilmu fonologi ini ya. Oke. Okay. Ini anggap itu ada, you can understand. Oke, kita lihat di sini ya. There are two branches of linguistics that deal with speech sounds. Nah, ada dua cabang. Nah, ini ya, yang masuk ke dalam ilmuwan linguistik ya, itu yang adalah phonetics and phonology ya. Oke, ya ini disebut kalau dalam linguistik ya, ilmu tentang bahasa. Nah, ini disebut microlinguistik ya. Jadi hal yang kecil yang dipelajari ya pada linguistik, yaitu kategori di sini mata kuliah ada keilmuan fonologi. Okay, there are two branches of linguistics that deal with speech sounds. Ya, ada phonetics.
and phonology. Apa itu phonetics? Ya? Phonetics studies that cycle description of the actual sounds used in human languages. Nah, di sini ya. Jadi mempelajari bagaimana ya di sini bunyi ujaran suara tersebut ya, deskripsinya ya, pelafalannya bagaimana ya dalam suatu bahasa. Nah, yang di sini lebih kepada contents ya, of language, isi dari bahasa tersebut. Bisa dalam bentuk huruf ya, letter, word, and sentence. Nah, itu. Bagaimana cara ya melafalkan tadi huruf tersebut ya into the right order. Nah, jadi misalnya nanti ada contoh di bawah. Okay, phonology observes the way sounds we use are organized into pattern. Nah, jadi di sini phonology itu ya ini ya mengobservasi ya. Atau di sini ya mempelajari bagaimana ya tadi. Nah, ini bunyi ya dari ucapan tersebut yang dilafalkan itu terbentuk, bisa tersusun. Nah, misalnya dalam bentuk misalnya pronunciation-nya, dalam bentuk action-nya ya. Apakah pelafalannya itu biasa ya, atau pelafalannya itu keras ya, atau sedang. Nah, ini ya. Jadi ini ilmu yang hanya ya mempelajari ya atau mengamati ya dari kegunaan ya, kegunaan dari fonetik di sini. Bagaimana itu pola-pola itu bisa terjadi, misalnya teknologinya begitu. Ya, misalnya ya. Kita for example that misalnya what time ya do you get up in the morning, jam berapa ya itu Anda misalnya yang baru masuk lagi ya ini ya, udah mau akhir. Bentar ini layarannya. Oke, bisa dilihat, masih bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa dilihat, oke ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, itu ya tadi penjelasannya. Oke, next. Nah, ini contohnya di sini ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi phonetics intinya ya, kalau in Indonesian language itu adalah ilmu yang mempelajari ya bentuk nyata ya deskripsi dari bunyi tersebut, misalnya vowel ya. Nah, di sini contohnya. Nah, ya, knowledge of sound ini ada vowel, knowledge of speech sound, misalnya ada k, ada m ya, ada u. Nah, itu yang dipelajari pada fonetik ya. Nah, kalau English, nah ini ada D-S-U. Nah, berbeda ya. Nah, kalau dalam in Indonesian language itu sama. Apa yang diucapkan? Kamu, kau, mua, kamu. Ya. It is same pronunciation. Ya. Nah, ini A, K, M, O. Ya, ini ya secara apa? Kosa kata yang benar. Kamu, bisa kaum, bisa muak, bisa amuk, ya. Bisa muka ya di sini ya. Kalau dalam English ya, speech sound-nya itu the letter that's pronounced ya, it is different than the word that we pronounce ya, dari sini berbeda ya. Nah, the s u tidak bus ya, tapi di sini apa, bus sound. Nah, di sini you to become ya vowel mengucapkan ya. Nah, nanti dalam pengucapan itu yang disebut nanti ada phonetic transcription ya, bentuk cara pelafalannya. Oke. Nah, ini ya, phonetics katanya phonetics delve into sound and sound. Jadi di sini memang ilmu dari phonetics itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mempelajari satu bahasa dalam pelafalan ataupun. Dengan phonology, dia with how these sounds are organized into pattern.
intinya mempelajari tadi bagaimana tadi di sini ya, dari fonetik ini huruf tersebut bagaimana itu katanya di sini apa dibentuk dalam kalimat ya. Jadi bisa dipahami di sini pengertian dari what is phonetic and phonology. Bisa dipahami. Cuma yang mempelajari. Halo. Apa Pak? Oke, nah ini contohnya ya, knowledge of speech form. Nah ini dalam Inggris ada talk, stuck, cut, duck. Ya, nah ini ada ya, hanya berbeda pada the first letter. Ya, first lettersnya di sini, ya, the. Yang ini s. Tapi itu akan berbeda makna, ya. Oke, phonetic katanya. In this case, the th sounds, we find that there are four different sounds. Nah, ini bisa empat, ya, bunyi suara yang berbeda diucapkan hanya dengan ya kita mengetahui dari letter dari th, ya, di sini, ya, seperti ini, tak, stuck. Kalau ini kan di awal, ya. Nah, ini di tengah, ini di awal lagi, dan ini, ya. Oh, ini ya, hanya tiga sini ya, bukan empat, salah. Ya, ini th, ya. Nah ini beda lagi ya, pasangannya ini ya, first awardnya tak dan stuck ya, tak dan cut ya, stuck dan duck ya, begitu. Yang kalau di sini yang sama hanya c dan k ya. Ini nah phonetics, in the case of the sound we find that there are four different sounds, yaitu ada berbunyi perbedaannya. As far as kalau fonologi, as far as we concerns, there are only two quite different sounds, the and the. Nah, di sini kalau dalam fonologi kita mengamati di sini ya, dari kosakata ini ya, ternyata itu yang berubah itu, yang berbeda itu ada perbedaan hanya pada huruf the and the ya di sini. Nah, ini ada the ya, the yang itu berbeda ya. Oke ya, berikutnya, nah ini ada. Phonetics, nah di sini phonetic studies, di sini dalam phonetics we would like to discuss about the production, acoustic, perceptions, and nanti we discuss further information. Nah, ini ya. Okay, I think that's it's just dance of the phonetics itself. I think time is up ya, waktunya sudah selesai, and then you are going to go to the next class ya. Okay, hello.